Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tobias Ginandjar Sayidina, resmi menjabat sebagai Ketua Umum Viking Persib Club Bandung, Sabtu 4 Januari 2022. Ketua Viking Persib Club sebelumnya dipimpin Heru Joko dan sekretaris dijabat Tobias Ginandjar Sayidina. Terlihat unggahan momen penyerahan berkas simbolik estafet kepengurusan baru Viking Persib Club diserahkan langsung Heru Joko, ex-ketua umum Viking Persib Club. Momen penandatanganan dan serah terima jabatan dilaksanakan di Stadion Siliwangi. Terlihat diunggah langsung Heru Joko di Instagram miliknya, DJ Ure. Ditandatangani di Stadion Siliwangi dengan alasan di sini Viking besar dan bersatu. Semoga semangat ini terbawa sampai ke generasi selanjutnya. Selamat bekerja untuk pengurus baru, semangat optimis dan ceria, tulis Heru Joko di akun Instagram miliknya. Heru Joko mengharapkan kepengurusan baru dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan setia mendukung Persib Bandung. Tongkat estafet kepemimpinan akan dilanjutkan semangatnya oleh Pak Tobias Ginandjar Sayidina. Viking Persib Club harus bermanfaat bagi masyarakat dan terus kreatif mendukung Persib, tulis Heru Joko dalam akun Instagram miliknya DJ Ure.